Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lusiaka Video. Di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya sudah sampai di Pasar Hewan PON Ambarawa, Kabupaten Semarang. Di pagi hari ini tanggal 2 Mei 2021, tepatnya hari Minggu PON teman-teman, atau hamil 10 atau 9 hari sebelum Idul Fitri. Dari Lapak Pedetan milik Bapak Azawawi di bagian sebelah sini, kita bergeser ke lapaknya Mas Suat. Pagi Mas Suat. Pagi. Ini bawa berapa ekor total? Bawa 10. 10 ekor, kemudian sudah laku berapa? Laku 4 ekor. Wih. Mantap ini. Laris manis Mas Suat. Amin. Masih pagi bawa 10, laku 4 ekor. 1, 2, 3, 4, 1. Yang satu sudah dibawa berarti Mas Suat? Atau langsung dibawa pulang ya? Berarti yang masih ada di tempat yang sudah laku ada 3 ekor? Ada 6 ekor. Yang sudah yang laku? Itu, yang itu, 3 ekor itu. Yang paling ujung, ujung kemudian nomor sampingnya 2, dan yang nomor 3? Iya. Itu masing-masing laku harga berapa Mas Suat? Laku 12. 12, ini okay. 11. Di tengah niku 12. Berarti 11, 12, 12. Mantap-mantap. Perkiraan umur berapa Mas Suat? Itu pun hampir 4 bulanan. Sekitar 4 bulan. Kemudian kalau yang lain ini ditawarkan harga berapa ini, Mas Suat? Harga murah musim THR-an ini. Musim THR-an. Sudah dapat THR belum ini? Sudah. Mantap ya. 3 ekor 10. 10 juta, ya. Masih bisa nego ya. Nego dikit, puluhan juta teman-teman. Perkiraan umur sekitar 3 bulan ya Suat. Yang ini 3 ekor, simental semua. Atau ini mungkin limosin masuknya. Nah, ini yang tengah. Nomor 2. Kemudian yang 1, 2, 3 lagi ini berapa? Yang hitam itu 12.800. Egonan 12.800 ya. Kemudian simental yang sampingnya 2 itu 14.500. 14.500 harga paling tinggi yang ini je. Nah, tapi termasuk paling besar, paling bagus juga yang Suat. Di total tadi ada 10 ekor, kemudian sudah laku 4 ekor, yang satunya sudah dimuat atau sudah dibawa teman-teman. Kemudian ada yang 10-an juta. Nanti kalau teman-teman tertarik bisa calling-calling langsung Mas Suat. Nomor HP-nya berapa? 081 32 53 53 53 93 93 107 107. Teman-teman bisa mengamati sekali lagi untuk kondisi pedetan yang dibawa oleh Mas Suat pada kesempatan pagi hari ini. Kita perlihatkan juga dari bagian depan. Ini Mas Suat bersama Bapak Mustaqim dari Gerabak Kabupaten Magelang. Yang kecil-kecil teman-teman, umur 3 bulanan, bertanduk semua atau tidak ada yang jebol. Kemudian yang pegon tadi, tapi termasuk bodinya mantep ini. Meskipun moncongnya hitam, bodinya malah lebih tebel dibandingkan simental limosin yang di bagian sebelah sini. Kemudian ini harga 14.500, dan yang sudah laku terjual di bagian sebelah sana. Limosin, kemudian simental dan simental. Seperti itu teman-teman, update harga pedetan di lapaknya Mas Suat, Pasar Hewan PON Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terima kasih sudah menonton, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.